dari mulai deh. Oh, dia balik sendiri nih. Ya, hari ini saya berada di Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka kegiatan melepas tukik penyu ke laut untuk menjaga ekosistem laut kita. Karena Wakatobi ini ada 1,3 juta hektar yang menjadi taman nasional. Yang di sini juga banyak terumbu karang yang sangat indah. Oleh sebab itu tadi yang kedua kita juga melakukan transplantasi terumbu karang untuk melestarikan terumbu karang yang ada di lautan di sekitar Wakatobi ini. Rasa ini kalau kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan tidak hanya di Wakatobi, tetapi di provinsi yang lain, di kabupaten yang lain, di kota yang lain, saya kira pelestarian dan ekosistem sumber daya laut kita dapat terus kita jaga. Saya kira ini kegiatan yang sangat baik dari seluruh masyarakat, kemudian juga ormas-ormas pecinta lingkungan hidup, saya kira ini yang harus terus digerakkan. Ya hati-hati, terumbu karang ini hati-hati, terumbu karang di Wakatobi ini hati-hati, betul-betul harus dijaga, jangan sampai ada yang rusak sedikit pun, karena ini akan menjadi sebuah aset besar bagi Wakatobi, bagi Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka membangun sebuah ekonomi biru ke depannya. Ini memang baru tahapan-tahapan awal, rasa itu, ya. Yeah.